gitu. Nah ini kita mau cari baju untuk keperluan apa sayang? Kita nikah lagi ya, dengan kondisi aku nikahi orang bunting. Jadi ini kita sedang OTW mau menuju ke salah satu sanggar. Ini kegiatan yang sudah cukup lama gak kita lakukan. Terakhir kita melakukan ini waktu kita mau menikah. Kita ke sanggar ini, sanggar itu, sanggar ini, sanggar itu. Coba ini, coba itu. Kalian kalau ngikutin kita dari itu pasti kalian tau lah. Udah berapa banyak baju yang dicobain Mira, berapa banyak baju cobain gue. Dari yang kegedean. Itu jelek banget sih. Kayak bapak-bapak. Kayak ini, kayak badut. Gitu, nah ini kita mau cari baju untuk keperluan apa sayang? Kita nikah lagi ya? Iya, mau iya lagi. Kita mau nikah lagi dengan baju adat Jawa. Karena kemarin kita nikah belum memakai baju adat Jawa. Kita semuanya pakai bajunya modern, gaun. Ada kebaya, kepelakat. Iya, tapi kan itu aku aja gak Jawa. Aku pakai kita muslim adat sih. Muslim itu. Adat Jawa belum pernah sayang. Nggak mau pakai belangkon atau aku pakai beskap gitu, nggak pernah. Pas ngunduh mantu kedua aja aku juga pakainya basofi juga, nggak Jawa. Jadi kita karena kita belum, kita udah perayaan nikah akad sekali, resepsi 3 kali, belum ada yang pakai adat Jawa. Sekarang kita nikah pakai adat Jawa, harus dengan kondisi aku nikahi orang bunting. Ih, serem banget. Kayak gitu buntingnya 8 bulan lah. Iya, udah gede. Tamu-tamunya udah gak bisa ditutupin lagi. Terus orang-orang yang positif gendut doang itu gitu. Masa gendut di perut doang. So ya, ini nanti kita lihat baju-baju ada seperti apa yang akan kita pakai, dan gimana sih penamakan seorang wayan dan seorang adi dalmera kalau pakai baju literally baju adat Jawa. Kalian pasti belum pernah lihat kan, karena belum pernah ada tersebar foto-foto ataupun video kita pakai baju adat Jawa tuh, nggak pernah seumur bersosial media. Kamu pernah seumur bersosial media? Seumur bersosial media? Udah deh, kamu pernah nih, kamu nih pas kamu jadi Mbak Semansa, kamu ngirim foto selfie ke aku, kamu pamer ke aku. Terus foto selfie itu kamu update ke Instagram. Terus aku bilang, aku udah dapat duluan. Aku bilang gitu. Aku rasa inget banget, tapi dia kondisinya, aduh, ekstrim nih. Dan aku komen, aku udah dapat duluan gitu, dia tenang-tenang aja. Mana dibalas di komen, di titik yang senyum, yang ketawa tuh loh. Iya. Emang aku balesnya itu? Iya. Inget banget. Iyalah, aku mah ingetanku mah tajam. Emang kamu. Jahatnya. So, ya udah, kita OTW dulu ya, guys. Bye bye. Nanti kita lihat. Pasti kamu supaya judulnya nikah lagi ya. Enggak. Sugeng apa ya? Selamat siang apa? Selamat siang. Ih, bodoh banget. Oke, aku coba dulu. Ini ke situ. Heeh. Mm-hmm. Iya, betul. Terus ini dibuka. Heeh. Mm-hmm. Ini. Heeh. Mm-hmm. Segitu. Oh, untuk. Oke. Oh, diikat. Jadi aku dibawain ini ya talinya. Ada. Oke. Oke, yang hitam. Kalau yang hitam ini mukanya biasa. Supaya kok. Kenceng aja yang penting. Oke. Emang ada dua nanti, Mas? Oh. Selipin aja. Oke. Itu yang merah. Oke. Kalau yang ini dari atas ke bawah. Oke. Ini warnanya harus merah ya? Kenapa? Karena
turun, semakin turun gitu. Ini habis nggak pinjam. Ya, bentar saya. Ini peniti. Iya. Ini dipeniti juga apa gimana, Mas? Itu kenapa tuh? Iya. Oke, sip. Ini ya, Mas? Peniti. Ini boleh atau ini? Oke, oke, oke. Peniti dibawain enggak, Mas? Oke, sip. Hasilnya gini. Sebentar, ini panjangnya harusnya sama. Di atas mata kaki, terus ini enggak pakai celana panjang. Bagus ya. Wow. Kalau aku nggak bisa nggak pakai stagin deh. Ini lagi proses pakai kain. Cukur part nggak tahu part berapa. Ada topinya di atas mata. Oke, udah kelar cukur akhirnya. Gue look kayak seperti ini lagi setelah sekian lama, sayang. Berapa lama, Bi? Lama banget. Banget ya? Akhirnya suami aku tambah ganteng. Berarti kemarin mata tadi jelek dong. Ya, tambah. Ya, ini udah, pasti kalian pun enggak, gue udah lama banget gak seperti ini tampilannya gitu kan. Wajar banget. Dari dulu cukurnya gini. Oke, sekarang kita bakal cari baju lagi. Jadi buat kita foto besok itu enggak cuma cukup pakai baju yang Jawa-Jawa tadi, tapi kita cari baju yang lain. Besok foto, hari ini baru cari. Gokil. Next. Ini lebih panjang. Kalau gini bawahnya apa, Mas? Hitam. Lucu. Oh, ini rambut baru. Iya, aku juga baru mau ngomong kayak terlalu megar. Kamu mau pakai kayak gitu? Kalau kamu mau ya udah, tak apalah. Bagus. Mau. Tapi baju yang satunya kan udah biru, Mas. Biru lagi ya? Iya. Aku kemarin udah biru. Udah. Jangan biru deh. Oke, kita sudah selesai. Akhirnya tadi kita udah pilih. Berarti nanti kita foto besok. Terus baju yang mana yang dipilih nanti lihat aja deh dari hasil foto-fotonya. Lihat di Instagram kita. @yanixor_ sama tadi Namira. Kita akan bikin foto-foto yang seru di sana, yang lucu. Dan kita udah capek. Udah ngos-ngosan, udah ngep. Apalagi dia. Seru banget. Jadi kita sedang berusaha mencari tempat parkir kita. Udah, kita bye-bye. Ya.